Assalamualaikum and what's up everyone. Bersama saya Iqmal Hafiz di channel High Tech E. So kali ni kita kat luar nak go raid dekat gym. And waktu sekarang ni tengah spotlight hour tau actually. Waktu spotlight hour Reshiram dan juga Zekrom. Reshiram dah selesai video dia. So masih untuk kita buat video Zekrom lah pula kan. Kalau korang tengok dia macam hujan lah kat luar. Tapi sayangnya kat dalam Pokemon Go sekarang ni dia macam tak update. Dia masih lagi orang kata apa cuaca apa cloudy kan. Standard cuaca Malaysia kan. Tadi awal tadi hujan sekali masuk pukul 6 waktu spot hour. Aduh, apa ni kan? Hilang kita punya water boost Zekrom ni kan. Tak dapat lah nak water boost kita kan. Tapi apa pun kalau korang nak tahu detail semua pasal Zekrom ni, betul ke dia padu and betul ke dia sama gila power macam Reshiram tu kan. Lagi korang kena layan video ni sampai akhir. Ayuh kita kerit. Now saya berada di restoran Nasi Arab Damship berdekatan rumah saya. Ini dia Raid Zekrom ni. Jom kita masuk. Ada banyak lagi masa ni kan. Kita masuk. Ini dia Boss CP Zekrom 53,394. Jom kita fight si Zekrom ni menggunakan Raid Pass Orin kan. Kita masuk. Kita akan invite 5 orang pertama dulu. Dan saya akan invite total of 10 orang lah. Macam dulu-dulu juga kan. Betul 2, 3, 4 dan yang ni kelima. Kita invite. So kita tunggulah kan, salah seorang daripada 5 orang ni masuk kan. And then kita akan keluar dan kita masuk balik dan kita akan invite. Itulah cara dia, sama je macam cara yang saya tunjuk kat rate-rate yang lepas kan. So 10 orang, lagi cepat rate habis, lagi tinggi probability untuk kita menang rate ni kan. 2 orang dah masuk, so kita ciao dulu. Dan kemudian kita masuk balik kan. Kita masuk balik guna rate pas orang ni. Dan kemudian kita invite the remaining. Memang tak boleh, kalau area macam ni korang keluar je dan masuk balik. Tu je senang kan. Kita masuk balik, ada banyak lagi masa tu, ada 70 ke 60 saat ni, 70 saat lagi. So kita invite lagi 5 orang tu, dah boleh dah ni. 1, 2, eh salah ni. 1, 2, 3, 4, 5. So saya invite 5 orang ni. So dah, saya dah invite total of 10 orang. So kita tunggulah kan, total of 10 orang ni masuk kan. And then kita akan ada 11 orang dalam room ni dan kita akan mengalahkan si orang kata apa, Zekrom ni. Ni dia special party saya dah ready kan untuk Zekrom. Dia fairy dan ice. Tapi saya nak fight dengan party ground. Sebab party ground saya macam saya cakap dulu kan, kalau saya fight raid kan, kalau kelemahan Pokemon tu ada ground, saya kan memang suka guna ground lah. Sebab ground ni antara party raid yang kuat lah yang saya ada kan. So saya dah ready ni, ada Gachom duo saya, Landros duo, Rodon dan juga Riperio. So kita tunggulah the remaining time kan. Silap-silap saya lah kan, kelemahan si Zekrom ni lah ground, fairy, ice dan juga dragon. Ha, dia ada lagi satu kelemahan dragon. So total 4 lah kan. Ke ada lagi kan? Tu saya tak, nanti saya akan beritahu dekat penghujung video ni. Tapi seingat saya dia ada 4 kelemahan kan. Ada 10 saat lagi dengan ground party kita, dengan Gachom lead party kita, kita akan bantai si apa ni? Zekrom ni kan. Zekrom ni pun bagi saya antara legendary yang saya agak minat jugalah kan. Agak mengancam kan dia punya rupa kan. Bukan saja rupa dia lawa kan, tapi dia punya kekuatan pun memang kuat kan. So memang padu lah Zekrom ni kan. Jom kita bantai dia dengan Gachom. Come on Gachom, gunakan earth power. Biasalah ni Gachom yang saya power, saya bawa tu kan. Kalau kat ground party saya kan, saya pun tak ada improve apa-apa lagi kat ground party saya. Maybe in the future eh. So kita fight alongside Reshiram. So ini dia Reshiram ni, maybe guna gerakan dragon. So tu dragon meteor tu maybe dia punya tu. Kita gunakan earth power, kita bantai si Zekrom ni. Kita gerak ke tepi, kita tengok. Oh, kita fight alongside Salamencher. Come on come on, Gachom dan Salamencher bakal menumbangkan Zekrom ni. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Kita slide lagi ke tepi. Kita akan guna earth power untuk bagi damage yang banyak lagi dekat Zekrom ni. Susah betul tak sebut nama dia Zekrom, Reshiram ni kan. Aduh, saya keliru kadang. Reshiram, Zekrom. Bukan keliru. Belit sikit kan. So, ini dia. Kita akan guna earth power lagi. Oh, ini dia Lugia Shiny sebelah saya. Lugia Shiny. Oh, dah mati dah Gachom saya. So, another Gachom. Gachom Shiny saya. Menggunakan gerakan Sandstorm. Come on, Gachom Shiny. Sikit yang udah merah tu. Oh, ini dia Lugia Shiny yang saya cakap tadi. Oh, Lugia Shiny lawa. Oh, saya pun ada Lugia Shiny ni. Tapi saya rasa Lugia Shiny ni tak ada gerakan apa fast dengan charge TM Dragon kan.
Tapi tak apalah kan, janji menang je lah kan, sebelah orang kan. Oh, jom sandstorm, 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 try dapatkan final strike. So Zekrom dah pun tumbang ang. Saya pun tak tahu saya dapat final strike ke tak kan. Saya rasa macam tak kan. Tapi kita tengok adakah kita akan dapat any achievement kat dalam ni. Ini dia item yang saya dapat semua ni. Oh tak, friendship level increase dulu. And then kita tengok item yang saya dapat. Tengok semua ni item yang saya dapat. And then achievement, achievement, achievement. Saya tak ada satu pun achievement kali ni. Tak apalah kan. Janji menang dengan laju, alhamdulillah kan. 1 minit 18 saat dah tau. Memang laju. Jom kita tangkap Zekrom. Baik, siram dulu sekali baling. Adakah Zekrom ni pun sekali baling? So kita akan menggunakan Golden Raspberry macam biasa. Dia punya CP ni boleh tahan saya rasa 3 bintang eh. Excellent. Excellent curveball juga macam Reshiram untuk first ball kan. Adakah? Tidak. Laju keluar Zekrom ni. Lagi sekali Golden Raspberry. Kita try lagi. Adakah dia nak masuk kali ni? Zekrom, 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 Zekrom. Oops. Great curveball. So adakah dia akan masuk dengan balingan kedua kan? 1, 2, 3. Ui, Zekrom dengan Reshiram ni memang laju masuk pokeball saya kan. Sekali baling, dua kali baling, masuklah Zekrom Reshiram ni. So ini dia Zekrom kita. Saya cakap tadi 3 bintang kan. Ya, yeah, betul, memang 3 bintang. Sebab saya tengok 2284 ni memang nampak tinggi lah. Dia punya orang kata apa, IV dia, daripada kebaikan Zekrom yang saya pernah tangkap sebelum ni kan. Zekrom pun bagi saya untuk rate ni, dia macam sama juga Reshiram. Dia macam overall dia all-rounder lah kan. Dia medium lah. Dia punya damage sederhana, dia punya ketahanan pun sederhana kan. So kalau korang tahu detail semua pasal si apa Zekrom ni, jom kita pergi kasih lihat. So ini dia Red Zekrom ni, sama juga macam Reshiram. Dia ada antara hari Rabu Disember 1 10 pagi hingga ke hari Khamis Disember 16 10 pagi. And then ni dia detail lebih semua pasal Zekrom. So kalau korang tengok kat sini, Zekrom dia lah merupakan jenis Dragon dan juga Electric. Dan kalau korang tangkap dia, kalau bukan Weather Boost lah, macam saya tadi kan, antara CP 2217 hingga ke 2307. Tapi kalau dia Weather Boost, korang akan dapat CP antara 2271 hingga ke 2884. Dia boosted by Windy dan juga Rainy. Kelemahan dia macam saya kat dia 4 betul. So dia ada Dragon, kelemahan dia Fairy, Ground dan juga Ice. Ni Fast and Charge Move yang dipakai. Dan ni shiny dia kan. Shiny Zekrom ni tak nampak sangat kan. Kalau dalam gambar ni macam kurang nampak sikit. Tapi sebenarnya ada perbezaan dia kan. And agak wow lah shiny kan. Dan kelemahan Zekrom ni, diri dia sendiri, Zekrom, Palkia, Reshiram, Dialga, Gachom dan juga Dragonite. Yang best lah nak bawa lawan si Zekrom ni kan. Dan kita nak detail lebih lagi pasal si Zekrom ni. Primary type, secondary type. Dah bagi tahu weakness dia pun 1.6 terhadap Dragon, Fairy, Ground dan Ice. Macam yang tadi saya cakap, resistance dia, resistance sebanyak 0.39 terhadap Electric. Dan resistance sebanyak 0.625 terhadap Water, Steel, Grass, Flying dan juga Fire. Body distance dia, kalau korang nak dapatkan candy dia tak sebagai body, korang memerlukan 20 km. Dan nak buat new charge move, korang perlu spend 100,000 stardust. And kita tengok lagi dia punya all move untuk si Zekrom ni. So ini all move untuk Zekrom ni. Kalau kita tengok kat all move ni, dia boleh buat kedua-dua fast dan juga charge move dia, Electric dan juga Dragon. Memang ngamsoy lah kan, nak bawa, boleh bawa pergi dua raid party kan. So ini dia, kita tengok lagi recommended move untuk Zekrom ni. So korang boleh buat lah based on recommended yang dibagi ni kan. So kita tengok lagi dia punya CP kan. So ini dia CP Zekrom ni. CP Zekrom ni kalau level 50 Hundo, dia boleh mendapatkan CP sebanyak 4,565. Tapi kalau korang tak boleh access ke SL Candy, pada level 40, dia boleh sampai ke CP 4,038. Boleh tahan tinggi lah kan. Dia sama macam Reshiram juga lah. Saya rasa similar ke dia punya CP ni. Saya rasa similar kan. Saya tak pasti lah. Tapi memang dua-dua ni Reshiram Zekrom CP dia memang tinggi. Padu mat. And kalau korang tengok kat sini, ni adalah dia punya minimum dan max CP Hundo dan juga Nundo lah bagi setiap level untuk Pokemon Zekrom ni kan. Level 40 ada, level 35 ada kan. Korang boleh tengok kat gambar ni. And then kita akan pergi go next lah, cerita terus pasal adakah Zekrom ni bagus untuk bawa pergi ke orang kata apa, battle kan. So kalau daripada segi ranking, dulu Reshiram nombor 9 kan kat Master League. Kalau Zekrom ni dia nombor 7, lebih better kan. And kenapa dia pun dia lebih better? So ini dia kelebihan dan kelemahan si Zekrom ni. Kelebihan si Zekrom ni, dia agile, dia dynamic, dia fast move pressure, dia shield pressure dan juga defensif. Tapi kelemahan dia sama juga macam Reshiram, dia technical. And itu saja, kita akan bagi tahu pula personal opinion saya tentang keseluruhan si apa Zekrom ni kan. So Zekrom ni bagi saya dia merupakan satu Pokemon yang memang bagus lah macam Reshiram kan. Dia dari segi battle memang padu, top 10, nombor 7 lagi padu daripada Reshiram. Dari segi raid, 2 raid party boleh join.
Untuk Electric, dia Pokemon yang padu, CP yang tinggi. Untuk Dragon pula, Red Party Dragon, dia pun punya CP yang tinggi, memang bagus. So, choice untuk bawa pergi Red, dia padu. Choice untuk bawa pergi Battle pun padu. So, kalau korang tak ada Zekrom ni, memang rugi. Look still nampak lawa dan elegant. Bukan tu je, CP pun padu dan overall pun padu. So, sampai di sini sajalah video saya untuk kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, saya pergi rate and then beritahu detail semua pasal Pokemon tersebut. Korang boleh support saya dengan like, subscribe and share. Lepas lagi, subscribe tu penting untuk new YouTuber macam saya yang tengah mengejar 1K. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam masa datang. Adios. Bye-bye.